Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Berjumpa kembali bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Di mana kali ini Samsul yang akan menemui Rizka dan akan mengatakan kepada Rizka jika Jepri lah orang yang sudah menyebabkan ayah Novia meninggal ya guys. Di mana Samsul ingin Rizka yang menyampaikan hal tersebut kepada Novia. Tapi sepertinya rencana Samsul pun tidak akan berhasil karena Pak Arjuna pun tidak akan pernah lengah, di mana dirinya akan terus mengawasi Samsul kemanapun dia pergi ya guys. Dimas yang akan menjadi mata-mata dan akan terus mengikuti Samsul ya guys, yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Di mana di episode kali ini sepertinya Jepri tidak akan berani ungkap tentang kejadian 19 tahun yang lalu kepada Novia karena Jepri pun tidak mau terjadi sesuatu kepada Novia ya guys. Dan pastinya Jepri pun kali ini akan mengikuti apa kata Pak Arjuna meskipun Jepri harus menyimpan rahasia besar kepada Novia karena Jepri tidak mau Pak Arjuna akan menyakiti Novia ya guys. Dimana yang sebelumnya Jepri kembali dihantui rasa bersalah dan Pak Arjuna pun sudah menduga jika Jepri akan tetap jujur kepada Novia, sehingga kali ini Pak Arjuna pun mengancam Jepri jika Jepri berani mengungkap kejadian 19 tahun yang lalu kepada Novia, terpaksa Pak Arjuna pun akan membungkam Novia dan keluarganya dengan caranya sendiri. Dan dari situlah Jepri pun tidak mau jika terjadi sesuatu kepada Novia, dan kali ini akhirnya Jepri pun akan ikuti keinginan Pak Arjuna untuk tidak jujur kepada Novia ya guys. Dan demi kebahagiaan Novia, di mana kali ini Jepri pun akan fokus untuk membahagiakan Novia, yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu saksikan terus sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.